desa. Alasannya sebenarnya sederhana, karena kalau kita bicara tentang ruang publik yang masih alami dan original itu sebenarnya ada di desa. Jadi kalau ditarik esensinya dari kepentingan ruang publik kan sebenarnya bagaimana masyarakat itu punya nilai kebersamaan yang tinggi. Jadi ruang-ruang publik di kota itu sebenarnya berupaya memfasilitasi ketika masyarakat sudah mulai individual gitu, banyak mereka punya tempat untuk ketemu, bergaul, berdiskusi, dan menjaga kohesi sosialnya tetap ada. Saya banyak belajar dari kunjungan yang pertama di Parigintu, diantar oleh Mas Topan, dan saya banyak berhenti di beberapa titik karena saya melihat di situ berjajaran ruang publik, artinya banyak. Jadi digo-digo, kalau enggak banyak lagi hal-hal seperti itu. Sebenarnya kan sesuatu yang alami dan masih hidup dan masih ada dan masih berfungsi. Ini yang sebenarnya sesuatu yang menurut saya perlu dikenali kembali, kemudian dijaga agar tidak terdegradasi ke menjadi hilang. Karena itu justru ruang publik yang nilainya tinggi itu seperti ini. Kemudian kalau saya lihat ada satu tempat yang menarik juga, tempat orang nongkrong sambil menyisir lidi, ya. Dan itu ternyata tidak dibayar. Jadi orang-orang berkumpul di situ semata-mata karena senang aja, karena pengen berkumpul, karena pengen berdiskusi. Mereka membantu. Jadi ini sharing waktu dan tenaga. Ya. Kemudian menjaga keeratan pergaulan di antara warga di situ. Ini sebenarnya sama juga dengan apa yang terjadi di mungkin di daerah di dekat saya ketika ibu-ibu bagi-bagi ke mata air, mereka mencuci, mandi bersama, dan itu adalah tempat, nah itu juga ruang publik. Jadi ruang publik jangan selalu dibayangkan dengan taman kota atau ruang hijau di perkotaan atau apapun yang seperti itu. Teman-teman di desa ini sebenarnya jauh lebih kaya seperti itu. Nah, apa yang ingin kami yang kami berharap di sini, ini kerjasama ini nanti bisa memunculkan kembali Desa Parigintu, Empu, itu bisa menjadi salah satu contoh bagaimana kita sebenarnya mengembangkan ruang publik dari apa yang kita punya, dari apa yang masih kita punya. Ini tentu tidak mudah, tentu tidak mudah. Tapi saya sangat bersemangat dan sangat merasa optimis karena dari dukungan dari pemerintah. Kemudian ketemu dengan komunitas yang sangat banyak dan beragam, dan ternyata ya levelnya sudah cukup bagus gitu, artinya cukup siap sebenarnya untuk mengembangkan seperti ini. Cuma nanti kita akan berdiskusi bersama, berinteraksi bersama untuk menemukan sebenarnya visinya bersama ini seperti apa, kemudian nanti membuat program dan langkah berikutnya seperti ini. Di mungkin Mas Yudi mau nambahin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyelanjutkan dari Mas Yudi. Ketika ruang publik di desa masih cukup sehat, yang mungkin perlu dilatih adalah itu pengalaman kemarin ketika pemilu, seluruh ruang publik di mana pun itu ngomong satu kali. Mau yang warga biasa, mau yang punya kepentingan, atau yang lewat aja berbicara yang sama. Nah, mungkin kita akan coba pola itu. Kita punya satu pembicaraan yang sama hingga satu desa itu juga membicarakan yang serupa tentang diri mereka. Kampanye kan tentang orang lain, tapi sekarang tentang dirinya sendiri. Lalu kemudian kita coba apa, lebih tajam lagi kalau memang kebutuhannya memang ruang, baru keputusan yang berikutnya. Barangkali begitu.
semuanya betul dari bawah sampai menguat betul itu kebutuhan, bukan karena keinginan atau rayuan yang di luar dirinya gitu ya, di luar apa yang kita sebenarnya butuhkan gitu. Ya bentuknya bisa macam-macam, kita bisa lebih dekat. Karena kalau kayak gini, maaf bu, deg-degan, tapi kalau kayak gini, bingung maksudnya. Baik, itu kali saya menambahkan sedikit. Bayangkan, kalau selama ini Indonesia kekurangan beras, dengan cara, sudah dengan cara diintensifikasi yang luar biasa, tapi dengan metode tradisional ini mereka tetap bisa sejahtera. Kemudian mereka juga mereka menerima teknologi baru yang selektif ya, artinya tidak semuanya diterima tapi dipilih yang memang berguna, misalnya drone dipakai untuk menjaga hutan adat. Nah, yang berikutnya silakan ada di video ini. Secara administrasi kenegaraan, kesatuan cipta kerja ada di desa Sintangsi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi. Parigi UU ini adalah mungkin menemukan hal-hal seperti yang ada di situ. Problem dari kebudayaan adalah kita itu banyak sekali memperoleh peninggalan dari yang lama. Tapi yang lama ini kan sebenarnya konteksnya kehidupan waktu itu. Jadi bagaimana kita mencari titik temu lagi dengan kehidupan sekarang. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun budaya baru berangkat dari apa yang kita punya sebelumnya dan merumuskan budaya baru yang kontekstual tapi juga mensejahterakan manusia dan mensejahterakan alam sekaligus. Saya kira apa yang ingin kita lakukan bersama di sini adalah, ya kami disebut panel ahli, tapi sebenarnya setiap saat kami selalu ingin belajar, dan dari belajar bersama ini nanti kita bisa dapat pengetahuan yang mungkin nanti kita bisa bagikan ke masyarakat yang lebih luas. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kami hormati. Ini dengan waktu 1 jam aja sebenarnya banyak sekali yang bisa diceritakan ya. Jadi saya pikir mungkin nanti memang harus ada satu aktivitas yang mendata lebih detail dan mencatat lebih detail dalam sebuah data yang terstruktur gitu. Jadi akan lebih mudah nanti untuk ya. Kalau seperti ini kan saya juga banyak yang tidak tercatat, tapi saya nampak ini kaya sekali, sangat kaya. Kemudian itu artinya kan kebudayaan lama itu dikembangkan dengan sangat serius. Sebenarnya seserius orang-orang modern mengembangkan peradaban sekarang, tapi itu terjadi di waktu lama dan itu masih tertinggal di sekarang. Nah, budaya lama yang kita terima itu di generasi sekarang mungkin sudah banyak yang tidak tahu kenapa itu muncul seperti itu ya. Ini yang sebenarnya kenapa ini sebenarnya harus diketahui, karena dengan cara begitu kita nanti bisa menggunakannya untuk saat sekarang ya. Terus saya lihat juga ada keterkaitan yang sangat terat antara ruang publik tradisional dengan pangan dan ritual. Jadi kehidupan tradisional itu sebenarnya jauh lebih terintegrasi. Jadi tidak terpecah-pecah seperti itu. Kalau ngomong tentang pangan atau pertanian, ya dia pasti terkait dengan ritual atau upacaranya, kemudian selalu hampir ada kegiatan bersama atau gotong royongnya seperti itu. Ini yang sebenarnya nanti harus didokumentasikan juga dan dicari titik temunya, titik rangkaiannya. Ya. Tantangan di kehidupan yang baru ini sebenarnya yang membedakan dengan kehidupan tradisional itu bulat.
kehidupan modern itu terpecah-pecah. Nah, ini yang sebenarnya bagaimana kita mengambil inspirasi dari kehidupan tradisional yang holistik, yang menyatu, yang bulat dengan sesuatu yang terpecah-pecah ini, bisa enggak ini disatukan atau dirangkai sehingga kita tidak, kehidupan kita tidak kemudian ikut terpecah-pecah. Sesederhana gini, saya waktu ke Parigi Empu itu yang lihat pada satu sisi kehidupan tradisional, tapi saya lihat juga anak-anak muda yang sudah pakai motor sport. Ya. Apakah boleh dan tidak boleh? Ini bukan masalah boleh dan tidak boleh, tapi apakah memang harus begitu? Itu pada satu sisi kehidupan masih tradisional, tapi pada satu sisi mereka mengkonsumsi sesuatu yang sudah sangat advance dan itu mahal. Dan kalau dalam kehidupan di sekitar tempat saya, kompromi-kompromi itu sering jadi anehnya gini, pada satu sisi seorang suami pengen, karena dia masih muda dan sering lihat MotoGP, dia punya mimpi punya motor sport, ya. Tapi pekerjaannya tukang sayur dan punya keluarga, gitu loh. Karena satu-satunya yang bisa dibeli itu ya motor sport itu buat jualan sayur dan juga buat kondangan ketika istrinya pakai pakaian lonceng jilbab yang rapi, dia terpaksa harus nangkring di motor sport yang tinggi. Ini kan sebuah komposisi yang ya menurut saya dipaksakan, tidak harmoni. Ini beda sekali dengan apa yang terjadi di masyarakat tradisional yang semuanya itu bulat, semuanya halus, semuanya terangkai dengan baik. Jadi tidak kemudian ini terpaksa disatukan dan ini disatukan dan ini disatukan dan ini. Ini yang sebenarnya penting untuk menjadi refleksi ya, depan. Memang tidak mudah ya, artinya kita nanti akan merangkainya itu tidak mudah, tapi minimal yang paling dasar itu kita tahu apa sih perbedaannya. Apa perbedaannya, kemudian bagaimana strukturnya, terus bagaimana prosesnya. Kalau di kehidupan tradisional itu kenapa bisa begitu? Karena dia itu terbentuk melalui proses yang sangat lama dan dilakukan bersama-sama. Jadi beda dengan di masyarakat sekarang, itu lebih banyak dilakukan sendiri-sendiri dalam waktu yang secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, sebanyak-banyaknya dapat profit. Kan beda banget gitu, seperti itu. Ini yang membedakannya seperti itu. Nah, kita harus melihat kedua sisi itu untuk nanti menemukan kompromi. Sebenarnya kalau saya bukan kompromi, peta yang lebih tepat untuk kita. Saya sendiri melihat bahwa kehidupan tradisional itu menjadi sesuatu yang dituju oleh masyarakat maju sekarang. Jadi ini peluang untuk sebenarnya kembali kita mencermati apa yang ada di kita dan belajar untuk kemudian memanfaatkan di kehidupan kita sekarang seperti itu. Kemudian mungkin ada beberapa yang nanti perlu dicermati, misalnya sampah. Sampah ini belum ada yang membahas nih. Jadi dulu mungkin orang nggak mengenal sampah karena memang nggak kenal aja mungkin ya. Jadi mungkin kalau sekarang orang kenal sampah karena sampah itu jadi masalah, nggak selesai. Kalau zaman dulu kan ya mereka tahu sampah misalnya, tapi mereka cuma buat membuat lubang di halaman dan itu menjadi kompos dan itu terselesaikan sendiri ya. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak seperti itu. Gunung harus dibuat sistem seperti ini, harus ini, segala macam. Ini sebenarnya satu hal yang menurut saya di masa lalu katakanlah tidak ada, ini muncul di masa baru yang seperti itu. Kemudian dari ritual-ritual tadi, saya melihat sudah cukup, maksudnya cukup kompleks ya di masa lalu itu. Ada pembagian-pembagian yang seperti tadi ya, pakai sarana daun pisang, pakai apalagi, terus untuk apa itu ada sendiri.
Nah ini sebenarnya di masa lalu pun sudah ada cara memahami, cara menyelidiki. Saya bisa sebut itu riset dan pengembangan yang sebenarnya sudah ada di masa lalu seperti ini. Ya saya kira mungkin itu dulu dari saya. Dua lagi atau dua lagi? Ya dilanjutkan dua lagi.